Calon Wakil Presiden nomor urut 1, Muhaimin Iskandar, optimistis meraih suara yang signifikan bagi pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 pada Pilpres 14 Februari mendatang. Calon Wakil Presiden nomor urut 1, Muhaimin Iskandar, optimistis meraih suara yang signifikan bagi pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 pada Pilpres 14 Februari mendatang. Politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa PKB, yang lazim disebut Cak Imin, menyapa para pendukungnya dalam forum silaturahmi dan konsolidasi Relawan Bali Satu Suara untuk Amin di Kabupaten Badung, Bali, Jumat 26 Januari. Cak Imin yakin, Amin akan meraih banyak dukungan dari seluruh elemen masyarakat maupun komunitas di Bali, karena komit dengan NKRI, Bendera Merah, serta Bhinneka Tunggal Ika. Menunjukkan bahwa Amin ini komit pada Merah Putih, komit pada Bhinneka Tunggal Ika, tidak seperti yang ditunjukkan, seolah-olah ada kekuatan intoleran. Siapapun latar belakang apapun boleh mendukung. Yang penting komitmen Amin adalah untuk NKRI, Merah Putih, Bhinneka Tunggal Ika. Cak Imin mengungkapkan, ingin menempatkan Bali sebagai daerah wisata sempurna dengan mengedepankan bioregional Bali, seperti mendukung infrastruktur, keamanan, publikasi, dan konektivitas transportasi, serta mendorong pemerintah untuk lebih agresif mempromosikan Bali ke berbagai negara. Dari Badung, Bali, Rita Laura, Kantor Berita Antara, mewartakan.